Saudara Kepri laksanakan upacara hari ulang tahun ke-37 Satuan Pengamanan atau Satpam yang dilaksanakan di lapangan upacara Polda Kepri pada hari Jumat 5 Januari 2018, dipimpin oleh Wakapolda Kepri Brigjen Polisi Dr. Andes Yan Fitri Halimansah MH. Mengambil tema melalui peningkatan kompetensi, kita wujudkan profesionalisme Satpam dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Direktur Security Service PT Alfafa Duta Indonesia, Muhammad Arifin, dalam wawancaranya mengatakan, satuan pengamanan ini adalah profesi yang harus kita banggakan dan dijaga martabatnya, supaya petugas keamanan bisa hidup dengan layak dan sejahtera dengan meningkatkan hak-hak mereka dalam kesejahteraan. Ya, yang menjadi catatan kami sebagai pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, karena satuan pengamanan ini adalah profesi yang harus kita banggakan dan kita jaga martabatnya, supaya anak-anak kita di lapangan sebagai petugas-petugas keamanan itu bisa sejahtera. Jadi terutama kami ingin meningkatkan hak-hak mereka dalam hal kesejahteraan, terutama hak-hak normatif yang harus mereka terima.